Kita tengok mana pergi ular tu. Ha, nampak tak? Nampak ular. Gila apa? Gila masuk buat aku. Selamat pagi. Ya, kita jumpa lagi ya. Hari ni ada trip, nampak kita dah keluar dah. Ha, biasalah ada panah lumut TLDM sana. Ha, jadi hari ni ada trip. Ha, awal pagi ni agak panas lah hari ni, cuaca nampak elok lah. Ha, jadi hari ni semangat pun ada hari ni nak pergi. Ha, try mancing tengok. Ha, ada hasil ke tak ada hasil tak tahulah. Tapi kita try lah. Okey, janji enjoy. Harap-harap ada strike lah. Kalau tak ada strike tu boring lah kan. Kalau tak ada tu kita cari ikan duri pun jadi. Ha. Jadi hari ni hari tu aku turun depan ni spot ni juga aku hilang joran satu. Jadi hari ni kita ada ganti dah. Aku beli satu joran. Yalah murah-murah lah, tak apalah. Ini mesin dia. Mesin lama ni. Dah agak uzur juga tapi kita pakai apa yang ada je lah. Ha, ni mesin casting ni aku dah beli dalam 25 tahun dulu. Apa yang korang tengah buat 25 tahun dulu? Ha? Ha, jadi hari ni kita beli joran ni. Warna merah. Ngancam. Tapi itulah aku ada soalan sikit nak tanya pasal joran ni. Aku ni tak pandai sangat dengan benda-benda alat-alat mancing ni. Ha, jadi untuk real mesin jenis ni, dia orang suruh aku pakai yang jenis casting lah kan. Casting tak apa benda lah. Jadi jadi aku beli yang casting lah. Ni ada pemegang ni, ni macam pistol ni, picu pistol ni. Ha, jadi dia pasang dekat sini. Macam ni lah rasanya. Okey, ke mana pakai benda ni? Tu lah. Kita ni agak jauh ketinggalan lah dengan benda-benda macam ni. Aku beli ni pun tak pernah pakai dulu. Ha, aku beli lepas tu pinggir je macam tu. Ha, tak ada joran dulu. Okey, jadi joran dia macam ni. Jadi aku nak tanya pasal cincin ni. Tengok. Cincin ni ada dekat atas. Ha, reel dekat atas, cincin atas. Kan, tapi dia punya reel ni pusing-pusing-pusing sampai hujung dia dekat bawah tau. Ha. Pelik betul ya, aku ingat biasanya cincin ni kat atas sampai hujung pun atas. Ha, tapi yang ini tengok dia punya cincin ni kat atas, ni kat tengah, ni nak ke bawah sikit, ni dah ke bawah habis. Sampai hujung ni semua ni dekat bawah. Ha, jadi macam tak logik ke tak normal, entahlah aku tak pernah tengok benda macam ni. Ha, tapi memang macam tu. Jadi aku nak tanya sikit lah benda ni. Memang macam ni ke apa? Elok ke nak pakai? Risau juga sebab tak pernah pakai kan? Ha. Jadi apa pun kita cuba. Kita cuba tengok. Harap-harap ada strike lah. Tak ada strike pun. Kita cari duri lah untuk ganti. Harap-harap adalah cuaca elok selalunya ada strike kan? Okey, jom kita pergi mancing dulu. Okey, cuba. Serap kotak dari buat ini dulu. Harus kuat ya ni. Lama. Yelah. Oh, putus tu kot. Ikat tak elok ni. Nah, lama. Yelah, lama saiz elok ni. Okey, okey. Kita cuba lagi. Ada strike, ada strike. Kumpau, tak kumpau. Cuba lagi, cuba lagi. Yeah.
Kena strike. Lagi lama. Size mantap. Lama seekor lagi, size mantap. Try lagi. Lebih. Kita try set kecil pula. Tali ni lah kena buka ni. Lama lagi. Kena pot drama lah. Nampak. Lama. Tajam. Lama nombor 3. Try lagi. Ni ambil kau. Gerut-gerut. Gerut-gerut. Bolehlah. Try lagi. Lama lagi. Lama yang sama. Tak. Lama ekor lagi. Simpan dulu. Ini udang las. Udang las. Last punya udang. Tengok last kena strike ke tidak. Strike seekor lagi. Bagi seekor lain yang lain ni. Bagi lah special sikit kan. Ada masalah besar ni. Ada ular masuk dalam bot aku. Entah mana dia naik atas bot aku ni. Entah mana dia sembunyi sekarang. Aku tak tahu. Aku nak pergi ke tebing lah. Keluarkan ular tu.
Aduh, ya ada ular, ular laut. Aku nak ke tebing dulu, tengok macam mana lah. Aduh, apa jadi ni? Apalah hari ni. Kena pula ular. Dia sudah pergi depan bot aku ni. Jadi, aku sekarang nak bergerak pergi tebing. Tengoklah boleh halau dia keluar ke tidak. Kalau tidak, ular laut. Tak tahu lah. Aku rasa bahaya lah ular tu. Takut. Aduh. Apalah hari ni. Sampai tebing nanti kita keluarkan barang semua. Kita tengok mana pergi ular tu. Nampak kan? Nampak ular. Gila apa? Ular masuk buat aku ni. Kena halau dia keluar pula. Kita cuba halau dia keluar tengok. Keluar babe, keluar. Jangan tak keluar. Keluar daripada bot aku. Ni bot aku kawan. Kamu salah alamat. Sedap sangat lah bot aku ha. Tunggu kat sini. Rasa pusingnya kat dalam. Aduh. Kepik dia. Dan lontar dia keluar terus. Nasib baik. Dah keluar. Nampak ular tu. Dahlah nampak hidup. Ganji dia pergi. Akhirnya. Keluar juga ular tu. Gila. Ular masuk dalam bot aku. Aku pun tak perasan lah. Tiba-tiba aku bangun. Nak ambil barang dekat depan tu. Keluar kepala ular tu. Aduh. Nasib baik tak ada apa. Aku cuba tadi pukul ular tu bagi dia keluar, dia tak nak keluar juga. Akhirnya terpaksa lah aku ambil kepik tu, kepik badan dia, lontar balik dalam laut lah. Harap-harap sekarang dah keluar tu lah. Kemaskan balik tengok. Barang semua aku tunggu kat situ je. Tengok ular tu dia berenang balik ke pantai. Nak tengok lagi. Dia nak ke tebing tu. Ini ular tadi. Dia sudah pergi ke tebing. Nampak. Dahlah. Pergi balik dah dekat kamu tempat rumah kamu tu. Jangan kacau aku lagi. Sudah. Jadi nak kemaskan balik barang aku dalam bot. Rasanya umpan pun tinggal seekor udang je tadi. Itu pun. Rasanya tak berapa ada lah ikan petang ni. Kita beransur balik ke tempat. Kita turun bot tadi lah. Cuma tengok last umpan tu ada ikan ke tidak. Okey, air pun sudah semakin nak jalan lah. Lewat tengah ni. Makan-makan dulu. Sementara tak tahu nak buat apa kan. Ni pun dah balik dekat tempat jeti dah. Makan-makan dululah. Sementara kita labuh satu jalan ni tengok ada. Macam dah tak ada ikan nak makan lah. Bottom pun tak nak ambil. Ikan tak nak makan. Aku makan.
Oke, okay, makan dulu. Nanti kita sambung lagi. Nah, tapi umpan pun dah tak ada dah. Ini aku letak udang yang last ekor tu bubur kat sini. Tengoklah ikan makan-makan lah. Jumpa makan ya. Pedas. Nanti kita sambung lagi. Jom. Last minute ada lagi. Ini ada lagi, tekan semacam lah. Akhirnya dapat ikan duri lah kot. Ikan gerut juga. Ikan gerut macam tadi, tapi kecil lah. Ikan gerut. Okay, ikan gerut, lepaskan lah. Last minute ada lagi umpan sikit. Sambung mancing. Dia dapat ikan gerut ke? Itu ikan boloh sini. Dulu banyak. Dulu kalau mancing dekat muara tu, tengah hari selalu ada ikan boloh banyak. Sekarang seekor pun tak dapat. Putus lagi. Tengok, aku punya perambut 3 mata kan, tinggal satu je mata kail. Atas dengan bawah dah kena potong. Ini angkara ikan buntal lah. Jadi kita siap-siapkan barang kita. Ciao. Okey, dah hari ini tripnya dah sampai berhujung lah. Jadi umpan pun dah habis. Jadi hari ini trip tu agak seronok juga, tapi tu tadi terkejut pasal ular tu. Aku tak perasan aku tengah mancing tengah laut tu, tiba-tiba tepi tu datang ular dalam bot tempat aku duduk sana tu, beranjak aku. Nasib baik ular tu tak patut dengan aku. Walaupun ular tu tak besar sangat, tapi tu ular siapa tak takut ular tu. Aku juga takut dengan ular tu. Jadi apapun hasil hari ini ada, kita cuba test kita punya rod baru untuk menggantikan hari itu terjun laut tu. Tapi adalah hasil sikit lah. Kita dapat ikan ni, Okey, kita dapat ikan gelama 4 ekor. Gerut seekor. Boleh lah ni, saiz mantap jugalah. Gerut-gerut ni dia makan dalam je. Yang mati jadi aku terpaksa tapau jugalah. Tidak aku lepaskan pun. Jadi adalah hasil bagus juga ni. Mantap, bolehlah buat lawa hari ni. Jadi itulah untuk hari ni punya trip. Jadi semoga anda terhibur lah ya. Ini hasil ada juga lah sikit. Katakan ikan besar-besar tu tak ada lah. Walaupun kita dah cuba kan, tapi mungkin pasal lah air mati hari ini, ikan besar tak berapa galak kan. Tapi apapun, semoga anda terhibur dan kita jumpa di episod yang akan datang ya. Okay, bye bye, see you again, ciao.